بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا، يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، para hadirin yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada petang yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian ini. Kita akan mulakan, kita akan teruskan pada ayat yang ke-127 daripada surah An-Nisa yang kita belajar ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الصح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله وليا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. ويستفتونك في النساء، mereka minta fatwa pada kamu tentang orang-orang perempuan. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، sebutlah sesungguhnya Allah telah memberi fatwa pada mereka itu tentang mereka itu dan apa yang telah kamu bacakan yang terdapat dalam Al-Quran dalam masalah anak yatim, anak yatim perempuan yang kamu juga dalam masalah tentang para wanita yatim yang kamu tidak berikan pada mereka apa-apa tersebut. Perhadirin majlis, ayat yang kita baca ayat 127 ni merupakan ayat yang betul-betul cerita tentang ia orang perempuan dalam masalah orang perempuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mulakan ayat ni cerita tentang ibu yang staftunaka fil nisa. Mereka sibuk tanya kamu tentang orang perempuan, fatwa terhadap orang perempuan. Macam mana dalam urusan orang perempuan ini? Allah jadikan orang perempuan ini dipanggil penyempurna kepada kejadian orang lelaki.
Maknanya orang lelaki ni hidup tak sempurna kalau tak ada orang perempuan. Itu kaedah dipanggil. Waktu mana Nabi Adam AS mula diciptakan, Nabi Adam AS ni sunyi, hidup sunyi saja. Allah bila dia jadikan hidup sunyi begini, macam mana cara Allah nak jadikan kesempurnaan hidup bagi seorang Adam ini? Allah jadikan Hawa. Hawa ni maknanya penyempurna kepada orang lelaki. Dan Allah jadikan hidup sebagai seorang suami, seorang lelaki ni, dia tak hidup seorang-seorang tak. Dia tak boleh rasa dia hebat macam mana pun, katakanlah dia mempunyai jawatan dia besar, pengaruh dia ramai, tapi dia tak ada isteri, tak ada kesempurnaan dia panggil. Tak ada kesempurnaan hidup. Dia mesti orang lelaki ni sempurna hidup dia ni dengan orang perempuan. Itu cara Allah jadikan pada kehidupan ini. Sebagaimana ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, Allah jadikan demikian. Baik, adanya suami mesti ada isteri, adanya orang lelaki mesti ada orang perempuan. Jadi orang perempuan ni dalam kaedah agama dipanggil kesempurnaan. Dan dia bukannya pemimpin, dia bukannya ketua, tapi dia pelengkap kepada perjalanan hidup. Kalau kita hidup tanpa yang disebut dengan, kalau kita hidup ni tanpa orang perempuan, maknanya hidup kamu tak sempurna. Dia panggil, ini gambaran kehidupan perjalanan hidup. Tak kira lah siapa dia kedudukan apa pun dia tak boleh nak berbangga dengan diri dia seorang. Tak boleh. Kalau hidup dia seorang saja, dia banyak duit, banyak harta, banyak pengaruh dan sebagainya, tapi kalau dia tak ada pasangan hidup, maknanya tak sempurna lah hidup dia. Ini Islam ajar dalam hidup kita ni mesti disempurnakan dengan siapa? Dengan orang perempuan. Cuma Allah jadikan orang perempuan ni penuh dengan seni. Bila Allah jadikan orang lelaki, tidaklah seseni orang perempuan. Orang lelaki ni dia dijadikan oleh Allah dalam sifat dia pemimpin. Pemimpin ni mesti tegas, mesti keras. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni Allah jadikan dia penuh dengan kesenian yang perlu dipahami. Macam mana untuk kamu nak bawa dia, untuk pastikan dia ni boleh bawa masuk dalam syurga Allah SWT. Seni tak seni kan? Orang lelaki ni, kalau orang lelaki memujuk, tak berapa berkesan sangat. Tolonglah saya, misal contoh. Tak ada apa-apa kekuatan. Tapi orang perempuan cuba dia pujuk, tolonglah. Lepih dia orang lelaki. Ini dipanggil seni tak seni. Maknanya kalau suami pujuk, dia tak berapa kesan sangat. Tapi kalau isteri pujuk, dia jadi bawa kesan. Ini cara Allah jadikan. Macam anak biasa buat contoh lah. Kalau seorang suami tidurkan anak, anak tak tidur. Anak tak tidur, susah nak tidur. Boleh tidur tapi lambat. Tidurkan anak ni, suruh tidur tu keras, kasar kan. Suruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang tu, bung goyang. Anak pun tak tahu, tension anak nak tidur. Dia panggil, tapi ibu tak. Ibu ni cepat dia melenakan anak. Datang dia disebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibu kan, dia lena dia anak. Cepat dia anak tidur. Bukan anak lah, dengan bapak-bapak anak pun tidur. Nak sebutnya, gambaran bagaimana seni Allah jadikan. Di sudut masakan sama lah. Masakan orang lelaki dengan orang perempuan masak. Tak sama. Allah jadikan seni orang perempuan tu jauh lebih berseni. Halusnya cara, sama jahitan ke dan sebagainya. Ini jarang sangat Allah bagi kelebihan kepada orang lelaki ni adanya seni. Kerana orang lelaki ni sifat dia dalam keadaan memimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni pemimpin pada orang perempuan. Mana kalau orang perempuan, dia keadaan dia ikut dia. Cuma dia yang mengolah. Sebab itu rumah tangga ni Allah jadikan dalam keadaan yang mesti lengkap hidup kamu ni bila kamu ada suami, kamu ada isteri. Itu cara demikian. Tetapi dalam seninya orang perempuan ni, dia akan banyaknya masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah kadang-kadang kerana dia terlampau lembut, diambil kesempatan oleh orang lelaki yang tidak ada agama. Nanti dia terlampau mengikut orang lelaki ramai mana, dia ambil kesempatan kat tahu perempuan yang lemah dalam diri dia.
Ini yang menyebabkan Islam mula tu. Macam mana cara nak hidup? Cara nak hidup bila kamu lelaki perempuan ni, kamu ada batasan. Batasan apa dia? Batasan aurat. Diajar demikian. Batasan apa dia? Nak suruh kamu ni terjaga. Allah dalam Al-Quran Karim, Allah susun aturan dengan cara yang terbaik. Bukan sekadar Allah hantar Al-Quran bagi pada kita. Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kesempurnaan berakhlak dengan rumah tangga. Nah, hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah kan. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang buat terbaik pada rumah tangga ni. Dan Rasulullah kata, contoh yang paling terbaik dalam rumah tangga, wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling terbaik dalam rumah tangga. Kalau kamu nak sebut suami misali, akulah suami misali. Kalau nak sebut bapa misali, akulah bapa misali. Maknanya paling contoh, paling terbaik tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya kita ni, bila kita dah ada di Al-Quran, kita dah ada di hadis Rasulullah, dua benda ni, dua-dua ni kita tak ambil. Orang kita ni, dia tak ambil. Al-Quran pun dia tak belajar, hadis Rasulullah pun dia tak belajar. Habis tu dia ambil apa dia? Dia ambil selain daripada Islam. Dia ambil selain daripada Islam untuk bagaimana nak rukunkan rumah tangga. Bagaimana nak damaikan rumah tangga. Datanglah idea-idea yang pelik-pelik. Datang idea, macam mana nak bahagiakan rumah tangga? Nak bahagiakan rumah tangga, karaoke dua-dua, misal contoh. Ha, ni idea yang pelik-pelik kan ni. Macam mana nak suruh kita bahagia rumah tangga? Peluk suami 10 kali sehari, misal contoh. Dulu kan idea orang kita kata, nak bahagiakan rumah tangga, buat cakaran harimau, urutan labah-labah ke depan. Ha, macam-macam gaya idea ini. Mula kita datang idea, padahal benda ni dah ada dalam Al-Quran, benda dah ada dalam hadis Rasulullah. Tapi oleh kerana kita tak belajar, orang kita tak belajar. Kita kena akuilah, ramai di kalangan kita ni rumah tangga ni, kenapa dia? Kerana orang duk sibuk tanya je kita, bila nak makan nasi minyak, bila nak makan nasi minyak. Tu je sebab kita rumah tangga. Kalau nak tanya, kenapa berumah tangga? Jarang orang sebut dia berumah tangga ni. Kenapa dia? Kerana dia ada sebab. Sebab apa dia? Sebab Allah. Jarang. Saya kahwin dengan orang ni kerana tujuan dakwah agama. Saya kahwin dengan orang ni, jarang. Kebanyakan orang, dia akan jawab, kahwin ni kenapa dia? Ya. Kalau tidak pun, dia kata, kerana usia dah sampai masa untuk kahwin. Dia akan jawab lagi, kenapa? Kenapa kahwin? Dia kata, kerana I love you, you love I. Kami sebut demikian. Kerana itulah, ya, kerana cinta punya cinta. Tapi kahwin tu untuk apa? Ada di kalangan kita kahwin kerana nak dakwah. Ada kahwin kerana apa dia? Saya kahwin ni kerana nak dapat zuriat-zuriat yang baik. Sebab tu Rasulullah, bila cerita tentang rumah tangga, Rasulullah SAW akan cerita tentang ini, bagaimana dipanggil kerukunan dalam rumah tangga. Ha, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia kahwin, cuba perhatikan berhati. Rasulullah berumah tangga, dia bukan pada yang didasarkan nafsu tak. Tetapi Rasulullah kahwin kerana dakwah. Kan ada sebab, mesti bersebab. Kahwin tu dengan orang perempuan yang dah tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwinkan ramai isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah ni semua kahwin tu, kalau kita baca sebab Rasulullah kahwin, bukan kerana yang disebut dengan nafsu. Tetapi kahwin Rasulullah tu memang betul-betul kerana Allah. Kerana sebab dakwah, kerana itu, kerana ini. Ini di antara sebab-sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Khadijah, belum jadi nabi, belum jadi rasul, kahwin dengan Khadijah. Sebab apa kahwin dengan Khadijah? Dia ada sebab. Sebab kahwin dengan Khadijah tu, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak Rasulullah akan hidup lebih taat pada Allah, dalam keadaan lebih dekat dengan Allah di saat mana Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Ini di antara sebab utama Rasulullah. Sebab itu, lepas pada Rasulullah kahwin dengan Khadijah, Rasulullah beruzlah dalam gua Hira itu. Rasulullah duduk berbulan-bulan, Rasulullah duduk kat sana. Walaupun Rasulullah kahwin dengan Khadijah, Khadijah pun nak support Rasulullah, bagi sokongan pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua Hira, nak akan dibekalkan bekalan-bekalan ini. Bukannya sehari dua, pergi duduk berbulan-bulan dalam gua Hira ini sendiri. Rasulullah duduk. Kalau kita kahwin, agak-agak suami kita ni duduk berbulan-bulan dalam gua, nak buat macam mana?
rasa zaman kita ni dah nak duduk dalam gua je tak buat kerja lain lagi. Kemudian duduk dalam gua ni, misal contoh. Lepas tu Rasulullah balik pula. Bila satu hari Rasulullah balik dalam keadaan menggigil. Menggigil tu Rasulullah sebut pada Khadijah, zammiduni, zammiduni, simuklah aku, simuklah aku. Rasulullah, Khadijah ambil kain simuk tu Rasulullah dibalut jasad Rasulullah. Bila balut jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, balut jasad Rasulullah tu, Khadijah disebut pada Rasulullah, jangan bimbang dah, kamu orang yang jaga, kamu yang Allah tak akan sia-siakan amalan kamu. Bagi semangat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, suami balik sejuk begitu kan, menggigil begitu, suruh selimut, selimut lah, selimut, bisa contoh. Kita selimut juga, sambil selimut tu, peluk suami kita bisik. Siapa suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Dah kena sampuk, senang cerita. Kalau kita lah agak-agak kita kan. Ya, tengok cara. Kenapa Rasulullah berumah tangga ni? Ha, Rasulullah mula berumah tangga, ada sebab. Sebab tidak dikisahkan soal nafsu. Beza dengan kita. Kita ni berumah tangga, kita ni mula fokus dengan nafsu dahulu. Lepas tu dah baru kita datang sebab, sebab yang lain. Yang tu yang menyebabkan bercelagu tu dalam rumah tangga di kalangan kita. Ramai mana yang kahwin. Kenapa? Kenapa kahwin dengan dia? Dia adalah wanita yang paling cantik dalam dunia. Kahwinkan cantik. Ramai mana yang kahwin? Kenapa kahwin dengan orang tu? Dia adalah lelaki yang paling sadu dalam dunia. Sebab ini gambaran demikian. Ada di kalangan kita kahwin. Kenapa? Sejak kita sekolah rendah lagi bercinta-cintun dengan dia. Yang menyebabkan dia kahwin tu kerana cinta. Tapi dia tak kahwin kenapa? Dia kerana Allah. Yang tu yang menyebabkan rumah tangga tu penuh dengan konflik. Penuh dengan permasalahan. Permasalahan itu datang. Datang setelah mana kamunya rumah tangga bukan kerana agama, tetapi kerana yang lain dahulu. Yang kamu tak akan dihadapan. Kahwin kerana cantik. Lama kahwin tak cantik-cantik dah. Ada pula orang lain yang lebih cantik daripada kecantikan isteri dia. Pada mulalah jadi benda-benda yang lain dalam hidup. Ini punca daripada mana? Ini punca daripada kita tak boleh tujukan matlamat. Kahwin tu kerana apa ni? Kalau kahwin kerana Allah, dia ada benda-benda yang memberi sokongan dalam rumah tangga Islam ini sendiri. Akhirnya mereka ni sibuk tanya. Rasulullah dan tak mengi urusan orang perempuan ini. Wayastaftu nakafin nisa. Mereka tanya dan minta fatwa pada kamu tentang orang perempuan, wahai Muhammad. Kamu jawab begini. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Jawapan yang pertama, segala fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan ini telah disebutkan pada kamu, ma yutla alaikum, telah dibacakan pada kamu, fil kitab, apa yang terdapat dalam Al-Quran kali. Allah dah hajar dah semua tentang urusan orang perempuan ni dalam kitab, dalam Al-Quran. Kat mana Allah hajar? Surah An-Nisa. Start daripada ayat 1, ayat yang kedua tu, Allah suruh kamu belajar. Start daripada ayat 1 dan 2. Perhatikan sekarang, cuba tengok. 2 dan 3 dalam surah An-Nisa ini sendiri. Di awal-awal dahulu kan, mereka tanya tentang orang perempuan ni. Kami dah bagi tahu dah tentang urusan orang perempuan ni. Awal-awal lagi, apa dia? Allah SWT sebut, wa'atul yatama amwaluhum. Start daripada itu. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kemudian wa in kuntum an tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in kuntum an ta'dilu fa in kuntum an ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'lamu. Ini awal-awal lagi Allah cerita. Orang perempuan ni, kamu belajar dekat sini. Awal-awal, pada ayat yang kedua, yang ketiga tu, Allah dah mula cerita dah tentang sikap orang perempuan yang dibacakan pada kamu. Dalam masalah apa dia? Fil yataman nisa', dalam masalah anak yatim orang perempuan. Dan masalah anak yatim orang perempuan. Orang perempuan ni, bila dia, ayah dia meninggal dunia. Kubur orang perempuan ni, kubur dia, ayah dia. Awal, mula-mula keluar, ayah. Ayah ni menjadi wali pada orang perempuan. Satu hari, ayah dia meninggal dunia. Bila ayah dia meninggal dunia, dia jadi anak yatim.
Bila dia jadi anak yatim, siapa lagi jadi kubur dia? Kubur dia, dia mesti pergi kepada kubur ataupun pada tempat yang dia kena bergantung, suami dia dan anak dia. Nah, cerita masalah suami ni, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dah ribu dah, macam mana nak buat? Macam mana dalam masalah orang anak yatim yang orang perempuan yang tak ada bapa, kemudian dia tinggal dengan bapa saudara dia ke, dia tinggal dengan ayah angkat dia ke, dia tinggal dengan orang-orang ni, orang yang jaga harta benda dia ni pula, macam mana dalam urusan tersebut? Lalu Allah SWT sebut allati la tu'tunahunna ma kutibalahun, yang kamu tak nak bagi orang anak yatim, yang kamu tak berikan kepada mereka apa-apa pun yang patutkan mereka dapat. Apa dia? Kadang-kadang yang meninggal dunia ni, bapa mereka ni kaya, orang kaya. Suatu hari dia meninggal dunia, bapa ni meninggal dunia, dua orang tinggal anak yatim. Bila tinggal anak yatim dua orang, bapa saudara ke mak saudara ke sepupu ni tolong ambil. Tapi bapa dia ni kaya, ambil. Kemudian bila ambil ni sendiri, dia ni jaga, dia bukan nak jaga anak yatim sangat, dia nak jaga harta tersebut. Zaman-zaman sebelum daripada ni, mereka yang zaman jahiliah, orang yang jaga anak yatim, dia layak kahwin dengan anak yatim. Ha, tu cara zaman jahiliah. Dia boleh kahwin dengan anak yatim. Ni zaman jahiliah ni. Zaman kita jangan buat ni. Cuma yang jadi masalah, misal contohnya, yang jaga ni mak saudara. Pak saudara ni pula, dia boleh kahwin dengan anak yatim ni, pak saudara. Mak saudara dia dipanggil, mak saudara yang original. Tapi oleh kerana dia kahwin dengan orang lelaki ni, dia jadi pak saudara lah. Pak saudara dengan anak yatim. Dia ni anak yatim perempuan ni, dia biasanya dia pergi duduk dengan mak saudara. Faham ke tak faham ni, nampak pening apa ni? Dia tinggal mak saudara. Sebab masalah aurat, masalah senang pengurusan. Kalau anak yatim lelaki, tentulah payah mak saudara ni, dia cari pak saudara dia pula. Cuma mak saudara ni, tapi pak saudara ni, dia jaga, dia tengok anak saudara dia. Cantik juga anak saudara aku ni. Cantik juga. Dia ada harapan kahwin ni. Dia boleh kahwin. Dalam hukum fiqh je dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin dengan anak saudara di sini. Bagaimana cara? Dia ceraikan isteri dia, dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin dengan anak saudara di sini. Yang menyebabkan bijak cara dia fikir dahulu, dia kata, daripada tunggu isteri aku ni semakin lama semakin tua, duit pun tak ada. Baiklah ceraikan isteri aku, kahwin dengan anak yatim ni. Anak yatim ni pun aku dah bela dah. Senang dia sebut demikian. Jadi aku kahwin dengan dia, duit pun ada, harta benda dia pun ada, jadi bolehlah aku mewarisi harta dia. Itu cara yang menyebabkan timbul masalah-masalah sebegini. Disebut demikian. Kemudian ma kutibalahun, yang telah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Yang jadi masalah ni, harta tu banyak, kamu tak bagi, tak nak bagi. Orang Arab dahulu, dia tak nak bagi. Kalau dia cantik, dia kahwin zaman jahiliah. Kalau tak cantik, dia tak benarkan anak yatim tadi kahwin. Dia nak suruh duduk dengan dia sampai bila. Tapi dia boleh menguasai apa dia? Dia boleh menguasai harta. Itu jahatnya zaman jahiliah dahulu, dia lakukan pada anak yatim di sini. Tempat kita ni pun kecoh kan. Dulu kes apabila mak ayah meninggal dunia, tinggal dua orang anak yatim. Tinggal dua orang, Maiwi tu, cerita keluarga Maiwi tu. Kena langgar kereta Maiwi, langgar kereta Pajero, terbalik kereta Pajero. Maknanya Maiwi dia pun garang-garang juga. Dia langgar terbalik, kemudian tercampak, dua orang mati. Suami isteri yang meninggal dunia. Tinggal pula anak perempuan dua orang. Dua orang ni pula dijaga oleh berebut pula. Mak saudara berebut, yang ni pun berebut. Kemudian yang ni tuduh orang ni, tak bagi duit. Tuduh. Yang ni pula jawab pula. Dia kata bukan tak nak bagi. Dia kata masalahnya, dia kata dia ni terlampau minta sangat. Minta macam-macam gaya lah, isu-isu keuangan. Dia kata nak bagi, tapi tunggulah. Budak ni besar dahulu, budak ni kecil lagi, nak bagi buat apa? Ini benda isu-isu yang timbul, teknikal timbul dalam masalah harta. Harta ni memang berkelahi. Memang berkelahi di kalangan mereka tersebut. Wala tu'tuhunna ma kutiba lahun, dan kamu tak bagi apa yang telah ditentukan oleh Allah pada mereka itu.
wa targabuna an tankihuhun, kamu pula ada perasaan nak kahwin dengan mereka. Nak kahwin dengan mereka. Wal mustad'afina minal wildan, dan juga kemudian kamu, dan tentang anak-anak yatim yang masih dipandang lemah di kalangan mereka. Wal mustad'afina minal wildan, ataupun anak yatim tu lemah sangat, tak ada keupayaan di sudut harta ke dan sebagainya. Kamu, dan Allah, wa antakumu lil yatama bil, manakala Allah pula menyuruh kamu mengurus anak yatim secara adil terhadap anak yatim perempuan, terutama anak yatim. Allah suruh jaga anak yatim ni cara betul. Dan dalam masalah hubungan, dia berkait dengan perkahwinan, jadi banyaklah konflik-konflik kekeluargaan. Allah sendiri nak suruh kamu berlaku adil, tapi kamu sendirinya telah ambil kesempatan dengan perempuan-perempuan di kalangan anak yatim tadi. Ada orang yang jenuhkan, ada orang kan dia tengok, dia cari. Ada orang lelaki ni, dia cari anak yatim, nak kahwin dengan anak yatim yang kaya raya. Ada juga kan, mak ayah kaya raya meninggal dunia. Bila meninggal dunia, kemudian anak ni jadi yatim. Ada orang-orang lelaki ni cari jalan nak kahwin dengan orang ni, cari jalan. Ada yang jenis demikian. Dia bukan nak pada anak yatim tu saja, dia nak anak yatim tu saja, tapi dia nak kepada apa, harta yang dimiliki oleh anak yatim. Nah, yang ni yang menyebabkan khianat, dia panggil pengkhianatan. Dan Al-Quran diambil benda ni kerana akan berlaku dalam masyarakat kamu ni. Dalam masyarakat kamu ni ada orang yang ambil kesempatan begitu. Dia cari jalan nak jaga anak yatim. Kenapa nak jaga anak yatim? Jadi industri nak jaga anak yatim. Nak jaga anak yatim kerana dia nampak bila jaga anak yatim, dia akan untung. Dia ada kerja pun, ada juga demikian. Dia ambil anak-anak yatim, buat rumah jaga anak-anak yatim. Bila dia buat rumah jaga anak-anak yatim, orang pun derma. Orang mula derma pada dia. Ini mula derma. Daripada situ dia ambil harta-harta anak yatim. Ini pun ramai kes-kes yang terjadi benda yang demikian. Yang ni ruang ni, ruang yang terjadi dalam masyarakat kita. Kadang-kadang anak yatim tak dapat pun. Orang derma. Derma ni bukannya orang pula, dia tak tahu benda keperluan apa yang anak yatim ni nak. Datang dia bagi beras. Kadang-kadang rumah anak yatim tu bergulat-gulat dah beras. Kenapa? Kerana orang bagi nak buat macam ni. Pengurus pula tak reti nak uruskan beras tadi. Akhirnya timbun, beras tu pun bergulat beras ni. Kunci apa dia? Kadang-kadang rumah anak yatim ni orang hantar baju, pakaian, sampai baju tu bertimbun-timbun baju pada anak yatim. Kadang-kadang rumah anak yatim ni dihantar makanan-makanan, gula-gula dan sebagainya. Orang hantar je kerana dia diambil kesempatan oleh pengurus ni. Bagi tahu pengurus ke yang jaga anak yatim ni cari jalan. Macam mana nak suruh banyakkan dana? Orang pula hantar gula-gula. Akhir kunci mani anak yatim ni. Kena gula-gula ni banyak sangat. Digula-gulakan banyak sangat. Hakiki yang jadi macam ni banyak pula dalam masyarakat kita. Dah tahu dah kamu tak ada duit, jangan duk jagalah anak yatim. Kamu jangan. Yang kena jaga anak yatim ni siapa? Yang layak berhak untuk jaga anak yatim ni Baitul Mal yang kena jaga. Yang kena jaga, yang paling berhak jaga anak yatim ni siapa? Ibu-ibu anak yatim ni sendiri. Satu zaman Rasulullah, mana ada rumah anak yatim? Para hadirin sekalian perhati, di zaman Rasulullah, carilah rumah anak yatim. Tak ada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, semua anak yatim ni dia letakkan di bawah ibu-ibu. Ibu-ibu kena jaga. Habis tu siapa yang kena jaga anak yatim ni? Yang kena jaga anak yatim, orang Islam yang masih hidup. Orang Islam yang masih hidup, daripada pihak masjid ke, daripada pihak pentadbir ke, kamu kena jaga orang ni. Kamu jaga orang ni. Keluarga ni dijaga oleh orang ni. Mana-mana orang yang kaya dan sebagainya, orang yang ada kemampuan di kawasan tersebut, tolong jaga. Ini diagih-agihkan, decentralizekan dia. Maknanya didatakan elok-elok, macam di kawasan Masjid Al-Mu'minun ini. Kita kena tahu berapa rumah anak yatim yang ada kawasan ini. Sepatutnya begitu.
ni dipanggil. Kena kemudian kita boleh tahu wah, anak yatim ni siapa yang tanggung, yuran sekolah dia siapa, bagaimana pengajian dia. Ha, ni dijaga oleh orang Islam. Orang Islam tu jaga. Zaman Rasulullah, Rasulullah arahkan sahabat-sahabat lepas asar je pergi rumah anak yatim. Semua sahabat-sahabat lepas asar, semayang asar, pergi rumah anak yatim, main dengan anak yatim, gurau ambil dia, kemudian tanya khabar kehidupan anak-anak yatim ni. Kebanyakan demikian zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman kita tak boleh. Zaman kita cuba pergi main dengan rumah anak yatim, papa asar. Cik-cik hari pergi main, suami kita pergi main. Mesti isteri mandang, bang, acik rumah anak yatim je. Acik rumah anak yatim, itu berkenan anak yatim ke berkenan pada mak yatim? Ha, ini dia mula perasaan suka tu datang. Akhirnya anak yatim ni pun tak dijaga oleh masyarakat. Yang ni yang akhirnya diambil kesempatan pula oleh yang disebut dengan pengurus-pengurus ataupun orang yang buat NGO-NGO yang buat, kemudian dalam keadaan nak buat khianat pula pada anak yatim. Na'udzubillah min zalik lah. Tapi tak semua begitu. Ada yang betul, ada yang urus dengan cara yang elok. Urus yang cara yang elok ni mesti orang yang ada agama. Kalau orang yang tak ada agama, memang tak terurus lah anak yatim tu. Dia akan jadi, anak yatim ni dijadikan bahan untuk bulan Ramadan tempat itu. Bulan Ramadan ni cari anak yatim. Kemudian nak bagi duit raya, cari anak yatim. Itu je. Lepas tu masuk dalam bulan Safar macam ni, tak beli-beli dah. Anak yatim tak tahu kat mana dah kita. Kenapa dia? Kerana kita bermusim dengan anak yatim ni sendiri. Ini Allah ajar melalui cara macam. Cara macam mana kita nak urus anak yatim tu, utama yang perempuan ini sendiri. Allah kata, wa antakumul yatama bil qist. Hendaklah kamu jaga anak yatim ini, kamu lakukan pelaksanaan penuh dengan keadilan pada anak yatim. Anda tengokkan belanjawan-belanjawan yang bentang, baik kerajaan pusat, baik kerajaan negeri, tak ada pun untuk anak yatim. Belanjawan bentang, bentang belanjawan, gah-gah, bentang belanjawan. Tapi tak ada pun untuk orang-orang yang menjaga anak yatim. Patutnya dalam belanjawan kita kena ada peruntukan ke arah demikian. Nak jaga ni, masyarakat ni, macam mana nak jaga masyarakat? Biar jangan jadi bosan. Kita tanya, ada masalah ke anak yatim? Ya, masalah. Para hadis kan dia berbeza. Jaga anak yatim dengan jaga anak sendiri. Beza. Kerana pada psikologi mereka tu berubah. Seorang yang kehilangan bapa sewaktu mana kecil lagi, dia membesar dengan ibu dia tak sama dengan dia membesar dengan adiknya bang. Tak sama. Para hadis kan buat kajian. Anak sendirinya lahir, anak membesar pada usia 2 tahun. Anak membesar, 8 waktu mana usia 8 tahun, arwah ayah anak meninggal dunia. Anak rasa beza. Dia membesar dengan keadaan tiada ibu, tiada bapa. Dengan orang yang hidup ada bapa, lain perasaan. Anak sendiri lepas pada anak balik daripada mesti belajar, anak buat rumah anak yatim di Johansia. Anak boleh tengok macam mana sikap dan akhlak anak yatim. Peribadi mereka berbeza. Kenapa? Emosi mereka terganggu, tak sama. Tak sama dengan suasana yang disebut dengan apa dia, yang namakan dengan suasana membesar dengan keadaan ada bapa dan juga ibu di samping ini sendiri. Oleh demikian, kita perlu ambil berat terhadap mereka. Kerana anak yatim ni, bila mereka besar, tiba-tiba mereka berumah tangga. Bila mereka berumah tangga, suasana rumah tangga mereka tak sama dengan rumah tangga orang yang ada ibu dan juga ayah. Itu keadaan perbezaan yang dalam kita mendidik yang besar tersebut. Suasana ni kena buat kajian yang besar lah. Kerana Allah sebut dalam Quran masalah anak yatim ini sendiri. Sehingga Allah sebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu tak siapa yang pendusta agama? Orang yang menghardik anak yatim. Tak peduli pada anak yatim, itu pendusta agama itu di kalangan kamu. Awal-awal surah yang kita belajar ni pun cerita tentang orang perempuan yang jadi anak yatim. Ha, bagaimana nak uruskan dia dalam masalah dia terkait dengan perkahwinan pula. Wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu buat yang baik, fa innallaha kana bihi alima. Segala benda yang kamu buat baik dalam urusan beragama ini, kamu kena letak begini, fa innallaha kana bihi alima, Allah ni Maha mengetahui segala apa yang kamu kerja. Maknanya
Kamu jangan haraplah kalau kamu tolong orang-orang anak-anak yatim ini, kamu buat benda yang disuruh oleh Allah, nak suruh pujian manusia. Bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, mengharapkan pujian orang, memang kita tersasar dalam kita harap. Bila kita hidup ni, kita tak harap minta Allah nak suruh orang puji, janganlah orang nak puji. Tetapi kamu percayalah, bila kamu taat ada perintah Allah, ramai orang keji, lagi ramai. Lagi ramai orang nak keji dibandingkan orang nak puji, dibandingkan orang nak sokong. Yang nak sokong ni tak ramai, yang nak bantah tu ramai. Benda yang, walaupun benda kamu buat tu betul, tapi keadaan yang kamu buat tersebut tidak digemari kerana mengikut Al-Quran dan mengikut hadis Rasulullah SAW. Alah, kita buat contoh yang mudah ni lah, RUU 355 ni. RUU 355 ni apa benda yang tak betul? Dalam RUU 355 apa benda yang tak betul? Semua betul ni ke Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi yang mantah ni, yang mantah kan ni orang nak taat je. Kan orang nak taat je. Misalnya kita buat contoh apa dia, bila kita laungkan azan kuat-kuat, ada juga orang yang mantah. Kenapa orang mantah? Benda apa yang mantah? Tak betul ke azan kuat-kuat? Azan tu memang nak suruh kuat pun. Tapi ada orang yang buat bantah. Kenapa orang bantah? Mengganggulah azan. Orang yang bantah ni bukan orang kafir pun. Orang kafir tu satu perangai dia kan. Ada orang Islam pun yang bantah. Kenapa yang bantah? Benda yang baik pun bukan benda yang tak baik. Tapi orang bantah. Pakaikan tudung. Orang perempuan pakaikan tudung. Yang mana orang yang tension tengok perempuan pakaikan tudung? Tak boleh tengok dia. Tak boleh ke tak pakaikan tudung? Boleh tak? Nampak bungkuh je, macam hantu kongkong je dia suruh. Kan nak sebutnya. Sampai pengat mikir. Yang dia, pandangan orang, benda yang kita buat ni, benda yang ikut syariat. Salah ke mengikut syariat? Tak boleh ikut syariat. Tapi Allah kata beginilah. Allah SWT sebut, fa inna allaha kana bihi alima. Setiap benda yang kamu buat itu Allah tahu segala-galanya. Jadi kamu tak payahlah nak sibuk nak tunjuk pada orang, tapi yang kamu kena dapatkan keridaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita buat benda yang disuruh oleh Allah, adalah orang tak suka, walaupun benda itu betul dengan syariat agama. Walaupun benda itu betul dengan syariat agama, kamu jangan harap orang nak suruh orang tu suka. Ha, orang tak suka. Orang tak nak pun. Benda kadang-kadang benda yang kita tunjuk tu betul-betul dah mengikut agama. Orang tak nak. Kita buat contoh apa dia? Sekolah agama dengan sekolah aliran biasa. Sekolah agama dengan sekolah aliran biasa. Kita buat sekolah agama dengan sekolah aliran biasa. Cuba tengok. Prasarananya di sudut apa dia? Di sudut keadaan pelajarnya beza dulu. Sekolah aliran biasa ni, aliran sekularis ni misal contoh ni, cukup lengkap, cukup dengan apa dan sebagainya. Aliran sekolah agama yang belajar agama, walaupun yang betul je aliran agama, yang ni aliran biasa, tapi orang tak ingat aliran agama. Walaupun dia orang Islam, ni sikap. Oleh demikian kamu kena buat macam mana? Inna Allah kana aliman hakima. Amin. Sagari. Innallaha kana bihi alima. Sesungguhnya Allah dalam urusan ni dia Maha mengetahui segala-galanya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Allah sambung lagi. Dan kalau seorang perempuan itu takut kalau dia ni menjadi seorang nusyuz. Nusyuz ni maknanya apa dia? Dia jadi derhaka. Lawan perintah dalam keluarga. Mana-mana orang perempuan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, mana-mana orang perempuan yang dia rasa takut untuk diri dia jadi nusyuz au i'radan, ataupun dia ni takut kalau dia ni jadi berpaling daripada suami dia. Dia jadi takut dia ni buat sambil lewu dalam rumah tangga dia. Dia bimbang tersebut, fala junah alaihima an yusliha bainahuma sulha. Allah kata tak menjadi satu dosa, tak jadi satu kesalahan kalau sekiranya kamu panggil mereka berdua tersebut untuk damaikan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Misal contoh, anda buat contoh. Apa dia? Seorang perempuan bila dia berumah tangga, dia kerja. Dia tak sempat dia nak jaga suami dia, tak sempat. Dia nak urus, patutnya dia urus suami balik pada rumah dia sambung.
Kemudian suami nak pergi kerja, dia pergi hantar suami dia sampai ke pintu. Misal contohnya, ni sepatutnya ada pada seorang perempuan. Tiba-tiba dah dia bekerja, suami dia sambut dia pula. Dah dia kerja, dah dia balik. Kadang-kadang suami tempat kerja dekat, suami balik awal, duduk rumah. Duduk rumah, isteri tak sampai ni. Isteri dah lebih kurang pukul 7, pukul 8 baru sampai. Ha, ni satu masalah. Kemudian bila dia nak pergi kerja, suami tak masuk lagi kerja, tapi isteri kena pergi kerja dulu. Suami kena hantar dulu isteri tu. Suami hantar. Ha, dah dipanggil di sudut keluarga tu macam tak betul je keluarga ni. Macam tak betul. Anak-anak pun nak, berapa ramai anak-anak di kalangan kita ni? Ada anak. Dapat anak. Kemudian anak ni kena hantar ke nursery. Pagi-pagi lagi, emang barang tak dalam kereta, pergi hantar ke nursery. Anak ni patutnya siapa? Jaga isteri. Patutnya demikian. Tapi tak. Sekarang anak-anak kena hantar ke nursery. Dijaga oleh mek, orang-orang gaji. Anak-anak ni boleh cakap Indonesia, enggak manfaat tu semua. Anak-anak, kenapa kami hidup ni dalam keadaan yang dia ni i'radan. Allah sebut i'radan ni maknanya tak terlaksana tanggungjawab. Kerana dunia macam Malaysia kita ni, dunia berkejaran. Dunia kita ni macam di Malaysia ni, orang pagi balik gelap, orang pagi balik gelap, tak sempat. Cuba tengok orang yang berkejaya kan, macam mana suami berkejaya, isteri berkejaya juga. Jadi di waktu ini, dalam keadaan masing-masing bekerja macam ni, macam mana nak selesai masalah? Ha, cara agama dia kata apa dia? Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Tak menjadi dosa bagi seorang isteri, dia duduk depan suami dia, dia bincang dengan elok-elok. Bang, macam mana bang, saya ni tak sempat nak buat yang ni. Tak sempat nak masak-masak. Saya tak sempat nak urus rumah. Jadi boleh tak yang ni abang tolong buatlah, selesaikan sikit yang ni. Saya pun nak kerja juga. Kalau tak kerja, nanti kita nak hidup macam mana keluarga kita ni? Ha, dua-dua. Dosa ke tak dosa? Tak dosa. Allah sebut, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulh. Ni wanita-wanita berkejaya ni patutnya baca ayat ni. Mana-mana orang yang seorang isteri yang dia tak sempat dia nak menguruskan rumah tangga ni, tak jadi satu kesilapan dan satu kesalahan dalam hidup dia untuk dia bincang dengan suami dia. Dan Islam bukan tutup jalan. Islam buka jalan untuk apa dia? Untuk nak cari jalan penyelesaian dalam rumah tangga ini. Yang jadi masalahnya, rumah bersepah, kerja pun tidak, makan pinggang je tiap hari. Ha, maknanya habis masa depan TV je, cik. Habis masa rumah sepah, kerja pun tidak. Bila dapat gaji dia, dapat gaji suami, isteri ajak jom makan kat luar. Jom makan kat luar, jom banyak. Ha, yang jadi macam ni yang berdosa. Tapi kalau dua-dua bekerjaya, orang sibuk kan tanya, Ustaz macam mana Ustaz? Ni orang perempuan sekarang ni berkerjaya dalam hidup. Nak buat macam mana? Dalam urusan rumah tangga ni, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Tak jadi satu dosa bagi suami dan isteri itu untuk berbincang macam mana nak buat, macam mana nak lakukan dalam rumah tangga ini. Lalu Allah kata, wasulhu khair, dan bila kamu boleh berdamai itu lebih baik. Wa uqdiratil anfusus suh, dalam masalah harta benda ni kebanyakan orang jadi kedekut. Dalam urusan harta benda ni, masing-masing jadi kedekut. Suami jadi kedekut, isteri jadi kedekut. Wa uqdiratil anfusus suh, Allah SWT sebut sentiasa datang dalam harta benda ni, dia jadi kedekut sikit. Kedekut. Ha, kedekut ni kita sambung minggu akan datang nanti. Cerita rumah tangga tak habis lagi ni. Banyak dalam cerita bagaimana nak selesaikan urusan rumah tangga. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ihtah bainana wa bainan qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin.